Balik lagi bersama Bang Tekno, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini Bang Tekno mau bahas 5 smartphone terbaik di kelas harga 1 sampai 1,5 juta. Pokoknya harga 1,5 juta ke bawah. Ini cocok banget nih buat kamu yang lagi cari-cari HP, buat ponakannya, buat adeknya, buat orang tuanya. Di bawah 1,5 juta tapi kualitasnya udah luar biasa. Karena ini yang terbaik, 5 yang terbaik. Dan urutan kelima ya, untuk HP yang terbaik di kelas harga di bawah 1,5 juta jatuh padanya yang paling mahal nih. Galaxy A05. Ini HP merek Korea. Harganya saat ini, pada saat video ini dibuat ya, ini harganya 1,4 juta buat yang varian 4GB RAM dengan 64GB internal storage. Ya kalau dari segi desain sih, ini HP yang paling berasal orisinil. Desainnya tuh Samsung banget belakangnya. Simple dan minimalis juga dengan finishing glossy. Kualitas Samsung tuh udah mantep lah. Bodinya tuh berasa solid dan kokoh gitu. Untuk layarnya standar ya, masih SD Plus dan masih 60Hz refresh rate-nya. Tapi untuk kualitas visualnya, ini berasa lebih mewah sih gambar yang ditampilkan. Di luar ruangan juga berasa cukup terang untuk penggunaan. Buat urusan audio, ini udah pakai Dolby dong. HP di kelas harga di bawah 1,5 juta nih. Ya walaupun kalau buat speakernya dia masih single mode di sisi bawah HP ya. Tapi kualitas suaranya, baik kalau pakai earphone maupun lewat speaker langsung, ini tuh paling cakep di antara HP-HP yang saya bahas sekarang. Sementara di bagian performa, ini salah satu yang paling ngebut di antara 5 HP yang kita bahas ini. Karena dia udah pakai Helio G85. Ditambah lagi software-nya juga udah lebih baik ya, udah pakai One UI-nya Samsung. Ini tuh UI yang paling oke kalau menurut saya. Ya cuma yang nggak enak memorinya itu paling sempit ya, cuma 4GB RAM dan storage-nya juga cuma 64GB eMMC. Bisa sih ditambah microSD hingga 1TB. Dan slot kartunya juga udah triple ya, jadinya bisa pakai dual SIM plus microSD. Aman pokoknya. Untuk sensor-sensor juga HP ini yang paling pelit kayaknya di antara 5 HP yang kita bahas. Nggak punya sensor sidik jari, sensor NFC juga nggak ada. Untuk sensor gyroscope juga nggak ada ya. Untungnya sensor dasar yang penting kayak sensor cahaya ada. Jadinya penggunaan HP tetap nyaman, nggak ada kendala. Dan HP ini tuh paling unggul ya di antara 5 HP yang kita bahas ini adalah di bagian chargingnya. Paling ngebut sih karena udah 25 watt ngecharge-nya. Dimana ngisi dari 0 sampai 50% tuh cuma butuh waktu 39 menit. Untuk urusan foto-foto juga udah mantep ya dengan kamera selfie 8 megapiksel. Yang hasil fotonya tuh udah bisa mencukupi kebutuhan eksis. Dan kamera belakangnya juga udah 50 megapiksel dual kamera yang bisa nangkap foto-foto dengan kualitas yang sangat baik buat HP harga segini. Walaupun pelit memori, untuk kelas harga di bawah 1,5 juta, HP ini tuh recommended sih, karena ini kualitasnya Samsung, nggak kaleng-kaleng. Kualitasnya bener-bener bikin seneng. Ya, untuk bagian HP urutan keempat ya, urutan berikutnya, yang lebih recommended dari ini adalah Itel S23, HP yang sempat viral, yang sempat goib, dan HP-nya udah saya jual. Jadi saya nggak bisa kasih lihat sampelnya. Karena dengan harga 1,4 juta, bahkan kalau lagi hoki bisa dapat harga 1,3 juta, HP ini tuh punya memori lega banget. Udah 8+8GB RAM dengan 128GB internal storage. Ya walaupun masih eMMC ya. Kalau mau ditambah pakai microSD juga aman karena slot kartunya udah dedicated. Performanya juga asik banget ya. Udah gaming banget karena udah pakai prosesor kencang, pakai Unishock Tiger T606. Untuk layarnya juga ada cakep dengan layar HD Plus 90Hz, jernih dan detail di kelas harganya. Ya cuma sayangnya nggak punya sensor cahaya, jadi kecerahan layarnya tuh mesti diatur manual, nggak bisa otomatis. Ya itu sih yang bikin HP ini jadi urutan keempat. Ya karena kurang nyaman untuk pemakaian harian. Keluar masuk ruangan mesti ngatur brightness manual. Dan ngomongin sensor, HP ini juga punya sensor magnetik, jadi udah bisa kompas. Dan juga ada gyro walaupun masih software ya. Sensor sidik jarinya juga udah di samping, tipis, minimalis. Kalau dari desain ini HP cakep dilihatnya. Keren, simple, minimalis. Bodinya juga ramping tipis, kelihatan mewah dengan body desain kotak. Cuma untuk bagian backdoor-nya atau body belakangnya tuh berasa tipis sih. Jadinya tuh berasa gimana ya, berasa murah pasti genggaman gitu. Beda banget sama Samsung ini berasa mahal, berasa solid. Untuk audionya sendiri masih speaker single ya di bawah HP dan masih belum punya teknologi audio kayak Dolby, DTS, dan lain-lainnya. Dan ngecharge-nya juga standar lama banget ya, masih 10 watt aja. Ya bukan kekurangan sih ngecharge lama, karena di kelas harga segini ya emang itu. Untuk kamera selfie-nya udah 8 megapiksel ya dengan hasil foto yang berasa biasa untuk standar zaman now. Kalau untuk kamera belakangnya udah 50 megapiksel plus kamera potret yang hasil foto-fotonya tuh udah bagus untuk HP harga setara. Ya intinya sih kalau buat cari performa doang ya, nggak salah banget kalau pilih Itel S23 ini. Karena dia RAM-nya lega, prosesornya juga kenceng. Dan harganya juga bikin seneng. Nah sementara untuk smartphone di urutan ketiga ya, untuk HP terbaik di bawah 1,5 juta adalah nih, HP yang baru aja launching belum lama, Redmi 13C.
ini harganya pada saat video ini dibuat ya cuma 1499 buat yang varian 6GB dengan 128GB internal storage. Keunggulan smartphone ini adalah punya layar SD Plus yang udah 90Hz. Yang layarnya tuh udah cukup terang ya, jadinya kalau siang-siang di luar ruangan tetap kelihatan. Layarnya juga responsif dengan 10 sentuhan. Performanya sendiri udah cukup kencang di kelas harga segini karena pakai Helio G85 dengan 6 plus 6GB RAM dan 128GB internal storage eMMC. Yang bisa kita tambah pakai micro SD. Slot kartunya juga udah dedicated, jadinya enak. Desainnya juga udah kece badai ya, nggak akan bikin malu karena ikutan ala-ala HP buah-buahan dengan desain kotak, di mana port audio posisinya di sisi atas, tipikal HP murah sih. Dan bodi HP ini tuh berasa kokoh, berasa solid, tapi tetap ringan dan langsing. Untuk baterainya sendiri, dia standar 5000 mAh, tapi ngecharge-nya udah bisa 18 watt. Ini terkencang kedua kalau buat pengisian, ya walaupun charger orinya cuma 10 watt ya. Untuk audio sendiri belum ada teknologi Dolby, DTS atau semacamnya dan speakernya juga single aja di sisi bawah HP. Paling unggul sih di bagian softwarenya ya, yang pakai MIUI dan udah Android 13. Dan Xiaomi juga ngasih jaminan update Android 2 tahun plus update keamanan 3 tahun. HP murah sejutaan loh ini. Garansinya juga 15 bulan. Sama satu lagi kelebihannya, ini HP dengan sensor paling komplit di harga 1,5 juta ke bawah. Udah punya NFC, bisa baca saldo e-money sendiri. Sensor standarnya juga ada semua, kecuali gyroscope-nya nggak ada. Dan untuk foto-foto juga udah bagus banget sih di kelas harga 1,5 juta. Kamera utamanya 50MP, dengan hasil foto warna yang tajam, dan dia juga masih punya kamera makro 2MP, yang hasilnya standar ya. Kalau kamera depannya standar 8MP ya, dengan hasilnya cukup mantap jiwa kalau menurut saya. Dan sementara untuk juara keduanya jatuh pada Infinix Smart 8, HP di kelas harga di bawah 1,5 juta yang benar-benar murah ceria. Karena pada saat video ini dibuat, ini harga resminya cuma 1245 aja. 1.250.000 aja. Paling murah ceria di video ini. Dan di harga segini tuh dikasih desain gila sih, mirip iPhone kamera boba. Dengan LED flash melingkar kayak HP Vivo 6 jutaan. Keren banget sih desainnya buat yang cari desain ya. Apalagi kalau ngeliat desain depannya. Wih, keren banget nih. Udah punch display dong. Layarnya juga nggak sekedar gaya ya, karena udah bisa support 90Hz refresh rate. Di bawah cahaya matahari juga masih cukup kelihatan. Urusan performa juga udah ngebut kayak Itel S23 karena pakai Unisoc T606. Kalau cuma buat main game Mobile Legend, PUBG, Free Fire, ini mah udah lancar jaya. Ya cuman untuk memorinya aja sih, ini masih berasa cukup sempit karena masih 4GB RAM aja. Walaupun bisa ditambah juga pakai memori virtual gitu ya, jadi 4x4 jadi 8GB RAM. Dan yang paling jadi unggulan ya, paling keren di antara HP 1,5 jutaan yang saya bahas ini adalah bagian storage-nya. Ini udah 128GB, udah kelas UFS juga, bukan eMMC kayak HP lain yang saya bahas di sini. Udah performanya ngebut, dia juga pakai Android Go Edition, jadinya tuh berasa kenceng banget. Karena Android Go Edition kan enteng. Ya cuma untuk ngecharge-nya aja sih, yang masih 10 watt aja, jadinya nggak usah ditungguin buat ngecharge-nya. Ya standar HP kelas harga murah meriah sih. Untuk sensor juga udah komplit banget, dengan sidik jari di samping, sensor dasar yang juga udah komplit ya, walaupun gyroscope-nya masih software, sensor NFC aja sih yang belum ada di HP ini. Ya cuma kalau buat foto-foto, ini yang paling nanggung sih di antara HP-HP yang lainnya. Karena kamera utamanya masih dual kamera 13MP aja. Sementara untuk kamera depannya 8MP, tapi udah dilengkapi dengan LED flash. Ya kalau buat foto-foto ini hasilnya udah cukup, bisa memenuhi kebutuhan lah. Dan juara pertama untuk HP harga di bawah 1,5 juta jatuh pada ini, Poco M5. Karena di kelas harga segini ya, di kelas harga 1,5 juta, ini tuh dia pakai prosesor paling kencang, udah Helio G99. Dan pada saat video ini dibuat, untuk harga yang 464 ya, yang 4GB RAM dengan 64GB RAM, ini tuh harganya cuma 1,4 juta aja. Paling kenceng karena Poco M5 ini tuh udah pakai Helio G99, yang performanya tuh 2 kali lipat, lebih ngebut dibandingkan Helio G85 yang dipakai Redmi 13C. Asli udah enak banget buat main game. Cuma sayangnya Poco M5 ini kayak Samsung A05 ya. Memori dan storage-nya tuh sempit cuma 464 aja buat yang di bawah 1,5 juta. Tapi slot kartunya udah triple, jadinya bisa nambah micro SD dan tetap bisa dual SIM. Dan kalau buat desain, ini paling unik sih. Sekali ngelirik, udah tahu ini pasti HP Poco. Desainnya unik dengan finishing yang nggak glossy ya, jadinya nggak gampang kotor sama sidik jari. Di tangan juga berasa solid dan kokoh di genggaman. Untuk kualitas layar juga ini yang paling juara karena udah full HD, udah 90Hz, sementara yang lain masih HD Plus saja. Buat yang nggak suka HP gede bisa pilih ini karena cuma 6,58 inch doang.
Kalau untuk urusan kamera, ini termasuk yang paling komplit, walaupun buat kamera depan ini yang paling miskin, karena masih 5 megapiksel kamera selfie-nya. Untuk kamera belakang sendiri udah triple 50 megapiksel dengan 2 megapiksel makro dan satu lagi kamera pelengkap. Kalau untuk hasil foto-foto udah paling cakep sebanding sama Samsung Galaxy A05, udah paling keren lah. Buat ngecharge juga dia ini udah termasuk cepet ya, walaupun nggak pakai banget. Karena dia udah 18 watt charging, masih kalah sih sama Samsung yang urutan kelima. Dia udah 25 watt, ini masih 18 watt. Dan untuk urusan audio ini juga standar ya, belum punya teknologi audio Dolby, belum DTS dan sebagainya. Speakernya juga cuma satu di sisi bawah. Yang pasti sensor-sensor udah paling lengkap dengan sensor sidik jari di samping. Sensor dasarnya juga ada semua, termasuk gyroscope ada walaupun masih software. Dan sensor NFC juga udah punya untuk cek saldo atau isi e-money sendiri buat naik busway. Gimana? Setuju kan kalau Poco M5 ini jadi juara di kelas harga 1 sampai 1,5 juta? Buat yang nggak setuju boleh banget tinggalin komentar. Dan segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Bang Tenno pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Ya, ini paling worth it. Kalau untuk 64GB atau 4GB RAM itu nggak masalah ya. Kalau masalah ya cari yang lain. Jadi juga 99 termurah saat ini.